itulah. Kita kita cerita sikit, koleksi foto yang daripada ni dekat mana koleksi tu, maklumat tentang dari segi legal perundangan macam ni, ada tak copyright dokumen Portugis tu? Akid dah publish, dah printed dan dah dicetak. Jadi dia ada copyright status. Ini macam ni number qualification and contact detail. Three independent people. Tak pasti ni siapa ni. Besok ni semua nak dibincangkan ni. Kita cadangan kita nak perkenalkan dokumen Portugis tu yang ada kat simpanan kita. Apakah keberkesanannya dari segi sejarah kita, ekonomi kita. Biar kita cakap ekonomi sosial maknanya. Pembentukan sejarah masa dulu kan. Masa Portugis duduk di Melaka tu kan. Berkesan masa masa sekarang? Ini ada tanya ni. Adakah dia signifikan dari segi ekonomi, sosial? What does the documentary heritage tell us about the history of the world? Jadi dokumen tu kita apa dia nak beritahu pada dunia kan? Macam kita bila ada dokumen, kita lebih pada untuk menyediakan kemudahan research, orang boleh tulis banyak lagi kan? Boleh menyebarkan lagi pengetahuan pada orang ramai. Kemudian ada satu lagi ni, comparative criteria. Rarity, bahan ni, bahan tu sendiri. Langka. Atau dia merupakan satu-satunya dokumen yang ada, yang tinggal lah. Ataupun ada tak lagi bahan yang sama dengan dia lebih kurang. Kemudian ni, integrity completeness condition. Ada tak muka suat hilang ke apa kan? Atau ada di disimpan di mana-mana selain daripada katakan di akib lah katakan. Kemudian dia dari segi risiko bahan tu sendiri, apa ni ada masalah, ada kerosakan ke apa kan, cuaca, storage yang tak bagus, tak baik lah. If your documentary heritage is at risk, say so, UNESCO needs to know. Kemudian kalau ada preservation and access management plan ni, pelan untuk yang di Malaysia ni, itu pun atas susah Padri Melaka. Dia duduk kat Lisbon lama. Siapa nama dia? Pintado. Dia duduk di Lisbon. Dia sendiri buat, dia asal Melaka. Dia buat kajian tu. Dia datang ke Melaka tahun 1948. Tapi dia ni, dia macam India. Tapi dia duduk kat Lisbon. Dia sampai naik taraf padrian. Dia minat lebih tu. Yang apa tengok bahan dia, dia usaha dia sendiri, dia salin. Sebab di Portugis bahan tu memang dia orang dah cetak sendiri tu. Dalam bentuk buku. Ini dia original, dia tak bagilah. Jadi itu dia salin, banyak dia salin. Sampai 42 jilid. 42 jilid dia bawa balik Malaysia, jadi koleksi library dia lah. Ni Datuk Zakiah ni masa tu dia tak kenal ni padri ni. Datuk Zakiah masa tu kata okay, kita nak dokumen Portugis ni, minta tolong pada dia untuk diterjemahkan, kita bayar. Masa tu bayar pada dia berapa sena kan, duit masa tu 1974 dah start. Semua tu dia type sendiri tu mi. Bahasa Portugis ni, lepas tu sebelahnya Inggeris. Itu abang dapat tengok tu. Tapi bila dia dah terjemah dulu, barulah akan ambil inisiatif yang cetak betul-betul. Jadikan buku. Itu yang abang nak presentkan tu lah. Bahan tu je lah. So itu dapat buat tu. Bawa tak? Bawa semua benda tu dalam mana? Dalam pendrive lah. Bahan tu tak payah bawa lah kan. Sebab dia nak itu je. Besok kalau berpresent dia tu, itulah. Ini bukanlah bahan asal. Dia tak olahan dia sendiri ke? Dia copy word by word betul? Word by word. Dia chapter by chapter. Daripada tu dia akan minta ni. Daripada Profesor University Lisbon. Nama dia Louis Philip Thomas. Dia pun turut buat. Dia pun memang specialist sejarah Melaka, Portugis Melaka. Bantu dari segi terjemahan. Kuat tak untuk bawa besok cerita ni? Sekarang ni tujuan yang bawa, kenapa? Kita ni sebenarnya kita nak terangkan ni, kita ada bahan ni. Kemudian ni masa yang sama macam Macau, Goa dengan Timor Leste tu. Dia ada bahan original tak? Kita nak macam bekerjasama supaya kita dapat dia punya senarai. Sebab tu dah ni kita belum ada lagi kita namakan negara mana. Besok ni kita bincang dia. Bincang dengan apa yang sesuai. Sebab tu Andrew dengan dia punya geng akan terangkan apa dia akan guide kita lah. Kalau tajuk macam ni, kesesuaian ni macam ni mungkin lah kan, agaknya kan. Kalau kesesuaian macam ni mungkin abang punya pandangan. Okey, kesesuaian ni kalau Portugis ni, okey, Malaysia kata dia mungkin memang sesuai dengan Goa, Macau, Timor Leste.
So you join empat negara ni, terlepas daripada bengkel ni, adakan perbincangan berikut ni lah. Antara negara-negara pula. Barulah kita ada buat kerjasama nanti. Bidang seterusnya, share ni kita telah mengorak langkah. Kita dah terbitkan bukunya. Dekat negara dua macam mana? Nah, kalau ada lagi publication macam ni, ataupun tidak ada publication pun, ada bahan asal, kita nak suruh senarai tu ada. Dan bila kita satukan dalam, dia panggil ni, Joint Nomination ni, kita akan jadi satu heritage dokumen Portugis berkenaan dengan penjajahan Portugis di timur kita ni. Jadi dia akan tengok, dia akan combine kan empat negara tu. Jadi kita ada common, apa orang kata, common interest kan. So bahan-bahan ni kita boleh dapat share bersama. Maknanya orang nanti dia, kalau dalam website UNESCO ni, dia akan keluarkan tu ni, apa dia panggil ni, macam content nanti. Jadi orang semua boleh tengok bahan tu. Okey, dekat macam kata kan, dekat Malaysia ni cerita Portugis ni, dekat Timor Leste ada semua benda. Bahan tu sudah diiktiraf kan. Jadi orang buat research, sumber tu banyak. And ni ada information that matches, may support the nomination. This may include statement from supporters, kalau ada orang lah, ataupun negara lain ke yang boleh bantu promote kita punya cadangan ni untuk namakan bahan Portugis ni sebagai bahan rujukan ke bahan sejarah, atau sebagai didaftarkan sebagai bahan sejarah dalam MOW. How do you see this documentary heritage being used for education and research? Bahan ni penting dari segi untuk pendidikan dan juga pendidikan. Sangat penting. Orang nak dapat. Kerana kadang-kadang bahan sejarah kadang kita dapat dalam satu buku. Buku petikan sikit-sikit kan. Yang ini, yang kita buat ni daripada dokumen asal. Dokumen asal maknanya orang boleh tengok direct di mana fakta dan boleh bandingkan dengan mereka. Ini asal Pasifik je kan? Kita ada tak kontak dengan Lisbon? Saya tak tahu macam mana dia orang punya ni. Ada orang Lisbon datang? Kalau dia punya koordinator ini nampak Jepun ni, Misako Ito, kemudian Andrew Rosaline Buang Binan Hang. Mana tu? Tu Burma ke mana, tak tahu. Kemudian dia jemput macam ni. Okey. Dia jemput atas nama abah ni. Kemudian kita cakap, kita mana nyatakan ni bawah ni yang ada tanda tangan abah ni. Okey. Dia tak ada suruh kita buat presentation. Oh, ini dia punya ni. Okay. Kertas ni. Dia kata apa? Tajuk dia, jemputan untuk menghadiri Memorial World Joint Nomination. Dia Mr. Ismail Mahmud Yusof. Ditubuhkan 1992 Memorial of the World program bertujuan untuk memberi kesedaran, menimbulkan kesedaran tentang wujudnya apa ni, dokumen bersejarah untuk membolehkan pemeliharaannya dan untuk menggalakkan rujukan lah. Heritage itu dia termasuk buku, manuskrip, dokumen, batu bersurat dan item teks lah, macam peta, lukisan dan juga audio visual, masuk filem dan sebagainya lah, fotograf dan juga file-file elektronik seperti web. So, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang workshop, hubungi ni, Pet Shop ni, orang UNESCO Bangkok. Berkenan perjalanan anda ke Bangkok, UNESCO akan menyediakan Misako Ito, penasihat komunikasi dan penerangan dan komunikasi. Itulah besok. Jadi dia punya agenda esok apa begitu ada gambar Andrew ni. Andrew comel.